Oh ya guys, jadi ada sedikit informasi tentang untuk motor Suzuki Thunder, yaitu sistemnya DC. Jadi banyak yang memahami bengkel lain ataupun orang lain ya pengguna Suzuki Thunder, yaitu katanya AC, tapi ini yang aslinya adalah DC ya. Jadi kalau misalkan AC maka dia tanpa aki pun dia akan lancar, tapi kalau misalkan DC tanpa aki dia sulit untuk mendapatkan pengapiannya. Nah, ini aki, ini busi. Kemudian kontak sudah on ya. Kita tes ya. Misalkan kita tanpa aki nih. Jadi ini sistem DC yang kemarin saya bahas tentang rumus kelistrikan. Jadi ini antara AC dan DC-nya ya. Kita buktikan bahwa ini AC apa DC ya. Ini kabel aki plusnya enggak saya pasang ya. Kita engkol. Dia tidak ada api ya. Jadi dia tidak ada api. Kemudian kalau misalkan ini kabel plusnya ditempelin, maka dia akan keluar api. Ya, sudah jelas. Jadi kalau untuk rumus motor Suzuki Thunder yaitu DC, jadi harus menggunakan aki. Makanya kalau misalkan teman-teman akinya drop tekor, maka pengapian itu sulit untuk didapatkan ya kepada bagian coil ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe, ikuti channel ini.